Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Jangan macam-macam sama perempuan. Maksud mami marahin kamu sayang, Carla, mami tuh tadi marahin papi kamu nih. Pak, mami sama papi itu jahat. Sekarang Carla tahu kalau mami sama papi itu udah gak sayang lagi sama Carla. Carla, sama kamu nak. Bohong, buktinya kalau mami sama papi sayang sama Carla. Kenapa tadi mami sama papi marahin Carla? Sekarang Carla udah merasa menjadi anak tiri. Carla! Carla! Kok Carla masuk rumah Siva sih, yuk? Mungkin si Carla mau Siva juga jadi maminya, Dek. Gak apa-apa lah. Masuk! Ada untungnya juga si Carla ngambek kaburnya ke rumah Siva. Dasar anak pinter, tahu aja kemohon papinya. Bisa ketemuan sama Siva. Assalamualaikum, Dek Siva, Mas Karyoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Karyo, mau ketemu Carla ya? Iya, tapi sebenarnya mau ketemu kamu juga. Masuk ya, Mas. Oh, dengan senang hati. Waduh, brengsek banget si Karyo. Manfaatin si Carla di rumah si Siva. Iya, PRT. Dia bisa leluasa sama si Siva itu. Kita ganggu dia, berarti. Dulu. Mendingan kita tunggu si Karyo keluar aja. Kok bisa begitu? Ya elah, lo ikutin aja omongan gue deh. Bentar ya, Mas Karyo. Saya panggilin dulu Carlanya. Dek Siva, jangan buru-buru. Udah duduk aja di sini. Manggil Carlanya belakangan aja. Yang penting kita bisa ngobrol-ngobrol dulu di sini. Face to face. Soal Carla gampang itu. Mas Karyo kesini mau ketemu Carla atau mau apa? Iya, tadi kan saya udah bilang. Saya mau ketemu sama kamu. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja dulu di sini. Soal Carla gampang. Aduh, gimana ya? Gak usah gimana-gimana. Carla, mau kemana kamu? Mau pulang, Pi. Walah, jangan pulang dulu, nak. Ngapain kamu pulang? Mami kamu tuh masih marah sama kamu. Kamu tinggal dulu sama Tante Siva 3 bulan, 4 bulan lagi, ya. Ya, mau ya? Ya, ya tinggal sini aja, gak apa-apa. Nanti papi jenguk setiap hari, ya. Kamu minta apa, papi beliin, yuk. Siva itu memang gak ada duanya. Kenal ya. Apa nih? Ada apa nih? Saya mau dibawa kemana? Ayo! Bawa! 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 Harus usaha. Si Carla itu pulang lagi ke rumah lo. Masa anak sendiri dibiarin nginep di rumah orang lain? Tapi hatiku senang, Pak RT. Soalnya kapan saja aku bisa mengunjungi si Siva. Aku bisa sahur atau buka puasa bareng terus. Bisa begitu dong, Monyong. Apa kata orang nanti kalau anak kau itu tinggal di tempatnya orang? Mereka pasti bilang kau, orang tuanya itu gak sayang sama anaknya. Kalau nama Mas Karyo tercemar, nanti nama komplek kita juga pasti tercemar. Alah, sampean ngomong tercemar-tercemar, otak sampean itu tercemar. Bilang aja sampean semua sirik sama aku. Kayak begitu pakai disirikin. Yo, ini bulan puasa, yo. Kita kagak boleh punya perasaan sirik sama orang lain. Betul. Oke. Terus misalnya begini, Pak RT mau enggak kalau saya ajak buka puasa atau sahur bareng ke rumahnya Siva?
Lu sih, Gor. Huh? Sal. Ini mah namanya rejeki, kalau boleh ditinggalin, yo. Tuh, kan? Main hilang ini namanya. Aduh. Mental hidup belak. Tadi marahin aku. Lu juga yang namanya rejeki kagak bakal ditinggalin. Lu gak RT, gak tumpang. Bu RT, kasih saran dong sama saya, Bu RT. Biar Carla mau pulang lagi, Bu. Mana gue tahu si Carla itu maunya apaan. Lu kapanan emaknya ya? Jadi lu itu kudu tahu bagaimana caranya ngebujukin si Carla. Ah, masalah. Ambu ada usul. Ah, bagaimana kalau Carla diizinkan saja tinggal di rumahnya Mbak Siva? Mbak Deswita kok ngomongnya kayak gitu sih? Kesannya Mbak Deswita itu seneng kalau Carla tinggal di rumah orang lain. Gini ya. Lu denger baik-baik ya, nih. Laki kita itu kan ya, pada demen banget godain si Sipa, ya kan? Nah, kalau si Carla itu tinggal di rumah si Sipa, laki kita itu kagak bakalan lagi berani ke rumah si Sipa. Ye, Bu RT kok ngomongnya kayak gitu sih, Bu RT? Kalau suami kalian gak ke rumah si Sipa lagi, terus suami saya gimana dong? Ya berkorban sedikit gak apa-apa, Bu Sela. Kan lumayan ini berpahala di bulan puasa. Ini gara-gara Bu RT sama Bu Deswita nih, tuh Bu Sela jadi ngambek. Di bulan puasa kayak gini gak boleh loh, nyakitin perasaan orang lain. Ngomong lu sama tangan, nih ngomong. Ngomong ya? Sama tangan nih. Gak boleh diem aja ya, biar bagaimanapun harus lu bawa balik lagi tuh si Carla. Benar itu Mbak Sela. Mbak Sela juga kan tidak mau kalau nanti si Carla panggil mami sama si Siva. Bukan si Carla saja yang mau manggil mami, Sal. Si Monyong juga pasti bisa manggil mami sama Siva itu. Aduh, bapak-bapak ini gimana sih? Bukannya nenangin saya ya, malah manas-manasin saya. Bapak-bapak, saya ini lagi puasa. Ya ampun, Sela. Kita tuh kagak manas-manasin. Justru kita tuh kasih dukungan buat lo. Apapun yang terjadi, yang namanya anak kita ento, kagak boleh tinggal di tempat lain. Apalagi di tempatnya Sepa. Yang ada, si Karyo yang nantinya kesenangan. Tapi Mbak RT, saya udah nyuruh Mas Karyo supaya jemput Carla kok. Iya, jadi kita juga bisa bebas leluasa bertemu sama si Siva di rumahnya, ya kan? Poninya rontok. Ibu-ibu, ada apa sih ribut-ribut tarik-tarik saya? Emangnya saya maling apa? Si Carla itu mau kagak pasti gua ajak pulang. Mas Karo, Mas Karo. Terus Mbak Siva baik indah sama Carla selama Carla ada di sana. Kok ya nanyanya satu-satu, jangan diblondong kayak begitu. Sampai kayak polisi aja. Bagaimana sih, tinggal jawab aja susah bener. Udah buruan. Gimana? Iya, si Carla itu gak mau pulang. Katanya dia betah tinggal di rumahnya Dek Siva. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Iya dong, gimana sih? Ya jangan begitu. Udahnya muka kok apa? Sakit tau enggak? Saya yakin Mas Karyo sama Mbak Sela sudah bikin kesalahan fatal banget sampai Neng Carla lebih milih tinggal di rumahnya Neng Sipa, Pak RT. Kidaus, biar kata tuh orang tua salahnya kayak apa, tapi yang namanya anak kagak boleh bertindak kayak begitu. Iya, saya juga tahu. Tapi wajarlah Neng Carla kayak gitu. Namanya juga anak kecil, Pak RT. Kidaus, itu juga tetap salah. Memangnya kenapa sih si Carla ngotot banget nginep di rumah si Sipa? Kenapa kagak nginep di rumah lu aja? Hah? Atau di tempat siapa, kek? Emangnya warga komplek ini cuma si Sipa doang? Hah? Kok Pak RT
jadi ngotot begitu sih? Sewot, biasa aja kali. Pak RT, ingat ini teh lagi bulan puasa. Pak RT mau puasa Pak RT nggak ada pahalanya? Ya maksud gue kagak suka aja ngelihat anak kecil kabur-kaburan kalau dimarahin sama orang tua. Bilang aja, lu tuh ngiri sama si Karyo ya kan? Lantaran dia bebas bolak-balik ke rumah si Sipa. Soalnya ada si Carla di sana, ya kan Bang? Iya. Iya. Nah ini teh manisnya Bang. Iya, Las. Habis ini Bang Tigor makan, terus terawih. Ya. Terima kasih, Wela sayang. Bang. Malam ini Bu Sela sama Mas Karyo, kasihan deh Bang. Pasti mereka kesepian. Soalnya kan Carla ada di rumahnya Mbak Siva. Kasihan ya Bang, mereka buka puasa tapi enggak sama Carla. Itulah yang Abang sedang pikirkan, Las. Las. Lah memang Bang Tigor pikir apa? Apa Bang Tigor pikir mau nitipin Ibang juga ke rumahnya Mbak Siva? Bah, kok menitipkan si Ibang ke Siva, Las? Biarkan saja, biarkan si Siva belajar ngurus bayi dia. Ibut apa, Las? Ibut apa? Las! Las! Anas, Las! Anas! Las! Aduh, ini kan bulan puasa. Tiga kali kok sama Abang, Las. Besar-besar lu, Las. Ini sama Abang, Las. Panas, Las. Nah, terus itu suami yang suka godain perempuan di belakangnya istri dosa besar juga enggak? Dek, ya kamu tuh makan, Dek. Nanti kamu sakit tuh enggak makan begitu. Ayo. Gua pengen ada Carla di sini. Gua pengen buka puasa bareng Carla di sini. Udah kalau gitu maunya begitu ya udah aku sebut kalah dulu ya kalian buka puasa bareng di sana. Ayo. Apa lagi dek? Lu jangan cari kesempatan lo ya duduk. Lo katanya tadi kamu pengen kalah di sini tak jemput sama aku ya udah. Duduk. Mas Karyo ini beruntung sekali sih. Semenjak adanya masalah sama Mbak Sela, dia jadi bebas bermain ke rumah Siva. Karena di sana ada Carla. Coba Ambo punya anak seperti Carla, ya. Mande-mande, kok udah belum siap-siap sih, Da? Kita kan mau berangkat sholat tarawih sama-sama, Da. Maaf, Dinda. Ambo tadi lagi mikirin si Carla. Mikirin Carla atau mikirin orang yang sekarang sedang bersama Carla? Ya mikirin Carla dong, Dinda. Masa Ambo mikirin Siva? Si Siva pasti sekarang lagi tidur sama si Carla. Itu apa? Kok udah bisa langsung tahu begitu kalau Mbak Siva sekarang sedang tidur bersama Carla, ha? Ya, sekarang si Carla lagi ada di rumahnya Siva. Pasti dia tidur sama si Siva. Masa tidur sama Ambo? Jadi udah dari tadi lagi menghayal tidur sama Mbak Siva begitu? Hah? Iya. Indah. Ambo lebih senang tidur sama istri Ambo tercinta, Dinda. Gombal. Apa? Iya, Ambo taruh sekarang. Jujur, Ada? Iya, Dinda. Jujur. Masa Ambo bohong? Kayaknya sebentar lagi aku bisa kayak saudara sama si Siva. Si Carla kan udah di sana. Jadi setiap sahur sama buka puasa, aku bisa datang ke sana. Alasan aja nengokin si Carla. Ada apa, Dek? Kok mau tidur sih? Gue gak bisa tidur, yuk. Gue makin gak rela kalau Carla itu dipelukin Siva. Gue kan maminya, yo. Aduh, Dek. Terus gimana lagi dong? Aku juga udah berusaha ngepujuk si Carla untuk balik rumah. Tapi dia aja gak mau, Dek. Gue yakin banget nih. Pasti si Siva itu udah nyuci otaknya Carla. Terus dia udah mau ngomporin si Carla. Biar Carla gak mau pulang lagi ke rumah kita. Astagfirullahaladzim, istighfar, Dek.
Ini bulan puasa loh, kamu udah boleh sujud gitu sama orang. Terus gue mesti gimana dong, yo? Gue ini kangen banget sama Carla. Gue kangen sahur bareng, buka bareng sama Carla, yo. Aku sebel banget ya kalau kayak gini, gue kangen banget. Aku sakit dong, yo. Anak-anak, hari ini kalian ke sekolah berangkat sama Neng Carla nggak? Iya dong, Pi. Setiap hari kan kalau kita mau sekolah, berangkatnya pasti bareng sama Carla. Emangnya kenapa Bapak nanya kayak gitu? Iya, nanti kalau kalian mau nyamper Neng Carla, datangnya ke rumah Mbak Sipa aja, jangan ke rumahnya. Laras juga tahu kok kalau Carla sekarang tinggal di rumah Tante Sipa. Wah, enak ya Carla tinggal di rumah Tante Sipa. Pasti dia makin dimanja. Terus dikasih makanannya yang enak-enak. Anak-anak, kalian jangan ngomong gitu. Ih, justru kalian sebagai teman harus bisa menasehati Neng Carla agar dia kembali pulang ke rumahnya. Apalagi sekarang lagi bulan puasa. Tidak bagus marah-marahan sama orang tua. Iya juga ya. Soalnya Pak, dengan adanya Carla di rumahnya Tante Sipa, wah, malah jadi kesempatannya Om Karyo buat deketin Tante Sipa, ya enggak? Iya, kan Tante Sipa sama Tante Sheila beda banget. Kalau Tante Sipa nih ya, orangnya lemah, lembut. Kalau Tante Sheila mah sukanya teriak-teriak kayak calo di terminal. Oh, Haladin. Istighfar anak-anak. Aduh, kalian terlupa ya kalau sekarang kalian lagi puasa, kok malah ngata-ngatain orang sih? Aduh, astagfirullahaladzim. Istighfar. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Kala. Kala sayang, maafin Mami ya. Kemarin itu Mami gak sengaja marahin kamu sayang. Kamu pulang ya sayang. Mami sedih deh, sahur gak barengan sama kamu. Maaf Mi, Carla mau berangkat sekolah. Carla takut telat. Tapi sayang, kamu janji ya sama Mami ya. Nanti pulang sekolah, Carla pulang ke rumah ya sayang ya. Pulang ya, pulang ya. Gak mau Ami, Carla lebih betah sama Tante Sipa. Carla gak boleh kayak gitu. Kenapa lagi puasa? Masa marahan sama Mami? Ayo minta maaf. Gak mau! Carla! 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 Tenang aja, tenang. Tenang ya, Carla tuh anak yang pintar. Iya, memang. Iya, pintar banget ya, Devita. Ada benar sama roti ya. Apanya? Kenapa sih si Carla kagak mau pulang? Maunya apa sih tuh anak? Nah lu juga ngapain? Pengen banget si Carla balik lagi ke rumahnya, ha? Mama ngapain kok ngotot banget kepengen si Carla tinggal di rumah si Sipa? Sarmili, gua entuh lagi nanya sama lu ya. Ngapain lu balik lagi ke gua? Ma, papa tuh kasihan sama si Sela, Ma. Emang mama kagak kasihan sama dia? Ma, ini bulan puasa, Ma. Sangat indah, Ma, kalau keluarga entuh kumpul di bulan puasa, Neng. Akal bulus lu, Bang. Bener-bener bilangnya aja lu mikirin si Sela sama si Carla. Padahal ujung-ujungnya lu tuh mikirin si Sipa. Kagak apa kagak? Ngaku lu. Ngaku. Mikirin siapa lu? Siapa mikirin si? Lu mikirin siapa? Sipa lu. Gua makin yakin kalau si Sipa itu pasti udah nyuci otaknya si Carla. Memang sih selama ini si Karyo yang suka godain si Sipa. Tapi gua juga makin yakin kalau sekarang ini si Sipa tergoda sama si Karyo. Makanya dia senang-senang aja kalau si Carla itu tinggal di rumah dia. Gua harus bikin perhitungan sama si Sipa. Aduh, mau kemana sih lu, Sela? Saya mau ke rumahnya si Sipa, saya mau kasih pelajaran sama dia, Bu RT. Dengerin dulu gua ngomong, ya. Ya, baik-baik ya. Begini, ya.
lu mau bujukin sampai jungkir balik juga si Carla kagak bakalan mau pulang. Yang ada dia malah benci sama lu. Apalagi kalau terus lu marah-marahin si Sipa. Apa lu kagak takut puasa lu kagak berkah? Iya, Mbak Sela. Ambu sih kasihan Sajo sama Mbak Sela. Ah, kalau nanti Carla makin benci sama Mbak Sela, yuk. Hei, ibu-ibu gimana sih? Kok belain si Siva? Bukannya belain saya ya? Maklum aja, Bu Sela. Soalnya Bu RT sama Bu Deswita ini seneng kalau Mbak Carla itu tinggal di rumah Mbak Siva. Ya ini aku lagi ngomongin. Soalnya Mbak Carla itu yang menyatukan Mas Karyo sama Mbak Siva. Nah, gitu ya. Ibu-ibu, saya ini sekarang masih puasa ya. Hah? Ah, tapi kalau ibu-ibu masih di sini, saya udah enggak peduli sama puasa saya. Ah, iya iya, gua keluar. Oh iya Mas Karyo, kok bisa ya kebetulan kita ketemu di mall, jadinya bisa pulang bareng deh. Ya itulah namanya jodoh, kebetulan. Jodoh apaan? Orang papi itu ke mall karena Carla SMS kan? Carla suka bercanda orangnya. Carla, nanti kamu pulangnya langsung ke rumah mami kamu ya. Kamu gak kasihan, mami kamu kan sedih terus, kamu gak pulang-pulang. Iya. Carla juga. Ya, Carla itu memang sayang sama maminya. Tapi sekarang ini dia mau ngasih pelajaran sama maminya. Karena maminya suka marah-marah terus di rumah. Jadi untuk sementara biar dia tinggal di rumahnya Desi Pak, nggak apa-apa kan? Ya kan Carla? Ya kan? Ya kan? Ya? Anak kecil memang suka gitu ragu. Udah, siapa yang mau? Aduh, Bu RT. Bagaimana ini, Bu RT? Sekarang Mbak Sela jadi marah sama kita, Bu RT. Iya nih. Iya nih, ah. Dan ini semua gara-gara lu, Las. Lah, nyalain aku sih, Bu RT. Aku kan juga diusir sama Bu Sela. Lagian kalau Bu Sela marah sama aku juga nanti kan baikan lagi kalau lebaran. Udah diam nih lu, ah. Hari gini ngomongin lebaran. Gak-gak-gak. Bentar lagi. Lama sore, ibu-ibu. Sore. Aduh, kok bisa barengan gini pulangnya? Serasi deh. Iya. Orang kelihatannya juga kayak majikan sama supirnya. Aja-aja. Iya. Dadah, Carla. Yes. Terus, aku pasti seneng banget. Iya nggak Carla? Desiva, besok kalau mau traweh lagi kita bareng ya. Oh iya Mas. Carla, kamu tidurnya jangan kemalaman. Takutnya sahur terlambat, ya? Atau kamu mau, papi temenin tidurnya. Kalau kamu mau, nanti papi biar nginep di rumah tante Siva. Papi mau cepet pulang atau Carla teriakin? Oh iya iya iya, ya udah papi pulang. Nanti ya. Iya. Sahur, 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 sahur.
perasaan Tante gak enak ya? Terus kenapa? Oh, Tante tahu nih. Carla pasti kangen sama rumah ya. Tante tahu Carla pasti sayang banget sama Mami Sheila, sama Papi Karyo. Makanya sebaiknya Carla pulang aja ya. Tapi Carla takut Tante kalau misalnya Mami Sheila masih marah sama Carla. Loh, kalau Carla nggak nakal, nggak mungkin Mami Sheila marah-marah. Carla lihat sendiri kan, tadi Mami Sheila sedih banget kalau Carla nggak pulang-pulang. Emangnya Carla tega lihat Mami Sheila sedih, sahur nggak ada Carla. Ya udah, sekarang gini aja. Sahurnya dihabisin dulu, abis itu nanti Tante anterin pulang, ya? Tante, Carla pikir-pikir dulu ya. Anak-anak, udah pada sahur nih? Udah, Pi. Terus? Gimana, udah ngobrol belum sama Carla? Kemarin sih, Daus lihat. Carla itu lagi jalan-jalan sama Om Karyo dan Tante Siva. Aduh, kalau udah begini mah tuh gawat, atuh. Sudah waktunya keamanan bertindak. Emangnya Bapak mau bertindak apa? Ya, menyelesaikan permasalahan Neng Carla sama orang tuanya. Ya, sudah. Bapak, Papi mau bertugas dulu ya. Bapak nggak sahur dulu? Ya, nanti aja deh. Imsaknya juga masih lama. Coba Papi bisa nikahin Tante Siva ya. Karyo! Gue udah gak sabar lagi yo. Pokoknya lu mesti bawa pulang Carla. Kalau enggak, lu tidur di pos ronda 20 tahun. Lama dia 20 tahun. Udah 30 tahun. 40 tahun. Aduh, jangan dong, Dek. Masa kamu tega sih nyuruh aku tidur di pos ronda 40 tahun? Aku udah berusaha, Dek, bujuk Carla untuk pulang ke rumah, tapi dia enggak mau. Yang enggak mau tuh lu apa Carla? Ya dua-duanya. Mahkota kamu jangan diajak-ajak gitu, Dek. Biarin, pokoknya lu paksain tuh Carla pulang. Aduh, ya nanti aku paksa lagi. Alah, mukanya semrawut gitu. Makin serem aja aku lihat kamu, Dek. Kayak Geisa, Geisa. Geisa jeleng kok begitu mukanya. Neng Carla, udah deh jangan ngamak-ngamakan gitu. Kasian tuh sama mamih kamu, nangis-nangis terus di luar. Iya Carla, masa sih kamu gak kasian sama mamih kamu? Tante aja kasian ngeliatnya. Neng Carla, apa yang mamih kamu lakukan itu wajar. Mana ada seorang ibu yang mau kehilangan anaknya, ya? Kasian sama Tante Sipanya juga. Neng Carla mau kalau Mami Carla marah-marah terus sama Tante Sipa? Iya tuh. Neng Carla mau kalau Papi Carla ngegodain Tante Sipa terus karena Neng Carla ada di sini? Emangnya Tante Sipa mau jadi istrinya Papi? Carla, pulang dong. Aduh, udah deh. Lu tenang aja ya, Sela. Gua jamin si Carla itu pasti bakalan pulang. Aduh ya Allah, gua jadi kasihan juga ngeliat si Sela kayak begini.
Iya Mbak Sela, Ambo jamin hari ini Carla pasti pulang. Iya, iya. Ayo Mbak Sela, yuk, yuk. Jalannya pelan-pelan. Jangan sampai pingsan nanti. Aku gak kuat ini ngangkatnya. Ayo Mbak Sela, yuk. Hati-hati mapanya ya. Papa saja. Oh, jangan sampai jatuh tuh. Pak, kalau jatuh juga aku gak mungkin bisa ngangkat. Ada istriku marah. Sampai kalau gak kuat ini jangan lama aja. Mbak Sela, ini Neng Carla katanya mau pulang. Carla! Mami! Carla! Sayang, maafin Mami ya. Mami janji gak akan pernah marah-marah lagi. Mami, seharusnya Mami jangan minta maaf ke Carla. Carla yang harus minta maaf ke Mami. Tapi kenapa Carla gak mau pulang? Carla betah ya di rumah Tante Siva. Kan begitu, Mi. Kemarin itu Carla mau pulang. Tapi Papi ngasih uang ke Carla. Jadi Carla kena sogok deh. Maaf ya, Mi. Enggak kok, enggak. Aku enggak nyogok, Dek. Suwer, sumpah. Aku itu cuma ngasih uang jajan buat Carla. Kan wajar sebagai papinya aku ngasih jajan buat Carla. Ya enggak, Dek Siva? Sudah. Sekarang kan masalahnya sudah selesai. Ya, semua warga diharap tenang. Seperti biasa. Laksanakan ibadah puasa dengan hati yang bersih. Pasti dong, Kidaus. Semuanya kembali seperti biasanya. Bisa bermain bersama Mbak Siva. Betul itu! Siva, kita masih bisa main dong. Iya, pasti. Masih bisa. Bapak-bapak, nggak nyadar ya dilihatin ibu-ibu. RT sampai antum. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.